Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Okey, untuk three modeling exercise yang ke-10, saya akan menggunakan drawing ni. Nampak macam berbelit sikit. Tahulah susah ke tidak, kita kena cuba buat dululah. Okey. Untuk drawing ni, saya akan cuba buat box ni dulu, box yang biasa ni dulu. Lepas tu nanti kita akan cuba extrude-extrudekan dia lah. So dia punya panjang dia ataupun lebar dia, panjang, lebar, tinggi dia, yang ni dia punya panjang dia, dia beritahu adalah 119. So yang ni width dia tak beritahu, tapi dia bagi kat sini adalah 35. So total 70 lah, 35 darab 2, 70. So ketebalan dia, sini ada 22, sini ada 18, 40 ketebalan dia. Okay, dia pergi AutoCAD. Okay, saya ambil BOX for box, enter, saya klik, saya masukkan alias, dia punya panjang tadi ataupun lebar dia tadi, first panjang darab lebar darab tinggi kan. Okay, panjang dia, dia beritahu yang bawah dia tu, diameter 48, radius 35, so total 70, koma dengan 119, ketebalan adalah 22 campur dengan 18 tadi adalah 40 lah. So, saya koma dengan 40. Enter. So, saya dapat yang ni. Okay, saya dapat yang ni. Jadi, untuk yang ni pula, so, saya nak kena buat lebar yang ni lah. Kita buat yang ni, nanti kita extrude. Okay. So, dia punya total, dia beritahu kat sini 100 untuk sampai ke center sini. Okay, dia punya total 100. Lepas tu, lebar dia, dia beritahu adalah 37 dekat sini. Okay. So, kes ni saya pakai rectangle. REC for rectangle. So saya klik point sini, saya bawa ke sini, tapi saya bawa point sini, dia punya lebar tadi 37, saya bawa sampai ada pola tracking tu, saya masuk 37, enter, sudah ada dia yang ni. Yang ni saya EXT for extrude, klik, so saya nak extrude ke bawah, saya masukkan negatif 100, so dapat dalam sini. So yang ni saya unionkan lah, unionkan dia, enter, so dapat dah union ni, dapat bentuk L macam ni. Okay, so yang ni pula saya nak buat yang ni pula. So yang ni pun tak beritahu jarak dia berapa daripada top ni, tapi dia beritahu kat sini ada radius 26. So radius 26 sampai ke sini dia beritahu 30. So maknanya kata 26 ni campur dengan 30, so total ni yang akan anda dapat adalah 56. Okay, lebar dia kita tengok kat sini, lebar pun dia tak beritahu, tapi dia beritahu radius kat sini. Radius sini dia beritahu adalah 14, maknanya kata 28 lah. So, dia punya height dia adalah 56, dia punya radius ni ataupun lebar dia, dia beritahu 28 sebab radius 14. Okay, saya masukkan rectangle, REC rectangle lagi, saya klik. Okay, saya bawa point ke sini. Okay, saya tak klik mana-mana, saya bawa ke sini sampai ada kata apa, pola tracking tadi kan. Okay, saya bawa, saya bawa ada sampai ada pola tracking tu, saya masukkan dia 28, 28, enter. Sudah ada daya ni. So, total tadi dia beritahu dia punya 26 tu, radius 26, anda kena campur 30 jadi 56. So saya ambil EXT, enter, nak extrude ke bawah, saya masukkan negatif 56. Tapi sekiranya kalau anda menggunakan F12 ataupun dipanggil dynamic input, kalau ada onkan dynamic input tu dengan menekan button F12, so saya masukkan EXT, saya klik. So dia akan ada F12 ni, function dia, dia akan keluarkan segala information kat situ lah. Jadi kira sekiranya anda menggunakan teknik F12 ni, anda tak perlu masukkan negatif ataupun positif lah. Anda boleh terus bawa cursor ke bawah. So dia akan ada satu line putu-putu tu, dia beritahu benda tu dia akan di-extrudekan ataupun profile tu akan di-extrudekan mengikut di mana cursor anda tu dibawa. So kalau anda bawa je ke bawah, anda tak perlu masukkan negatif lah kalau anda menggunakan teknik F12, iaitu dynamic input. Anda terus masukkan figure, dan figure tu, profile tu akan di extrude mengikut arah di mana cursor anda ditarik ataupun mouse tu dibawa.
dihalakan. Contohnya saya dah halakan kerja saya tu ke bawah, so saya boleh terus masukkan figure 56. So 56, enter. So dia akan terus extrude ke bawah. Kalau anda tak menggunakan teknik F12 ataupun dynamic input ni, anda kena masukkan figure negatif. Jadi F12 ni ada juga kegunaan yang bagus ni, yang baiknya. Dan kita tak perlu fikir nak extrude dia punya arah tu ataupun dia punya tu negatif ke positif ke, nak masuk negatif ke, nak macam mana. Tapi anda boleh menggunakan teknik F12 ni, anda boleh masukkan dia, senang sikit. Tapi dia akan memberatkan anda punya proses dah. Kadang-kadang bila dah kompleks tu, dia terlalu banyak sangat information yang keluar, dia akan memberatkan proses anda. Jadi kalau kata laptop atau PC anda tak high spec, anda boleh offkan dululah. Macam saya lebih suka offkan dulu sebab nak jimatkan saya punya lag tu. Jimatkan lag tu, nak mengurangkan dia punya lagging dulu. Okay, tu saya ambil F12 tu, saya offkan dia lah. Dynamic input saya off. So yang ni kita dah boleh, saya ambil union, U and I. So select, so dia dah bercantum dah yang ni. Okay, jadi saya boleh terus buat lah, sama ada saya nak buat curve ni dulu, lepas tu saya buat bulat ke sini dulu ke, ataupun saya nak buat curve ni dulu ke terpulang. Okay, mana-mana pun tak ada masalah. Okay, so kalau saya nak buat yang ni dulu, saya ambil UCS F of face, saya klik enter. So saya pakai teknik CYL for cylinder, enter. Saya klik point sini, saya klik point sini, saya bawa je ke belakang, enter. So saya U and I union, so saya dapat dah yang bawah ni. Okay, so yang atas ni dia punya radius dia, dia beritahu adalah 26. So sini jarak pun dia tak beritahu berapa, tapi kita boleh estimate lah. Kalau dia tak beritahu jarak ni berapa, tu bermakna dia punya ni duduk bersama dengan center radius ni. Tapi dia beritahu dia punya diameter 20, dan yang ni dia punya kedalaman lubang ni adalah 62. Okey. So saya ambil saya buat ini ya, C. Kalau yang bulatan yang bawah tu, bulatan yang bawah adalah diameter 16 true, maksudnya sampai habis lah. Okay, so saya ambil C for circle. Okay, klik yang ni. Saya ambil D for diameter adalah 16, enter. So saya ambil, saya copy. Saya copy tapi dia tak ada radius kat sini, anda kena buat radius dulu. So, saya ambil fillet edge. Fillet edge, dia punya radius dia beritahu adalah 26. So R for radius, saya masuk 26, enter. Saya klik yang ni, enter. So saya dah dapat dah point yang ni untuk buat circle tu. So saya copykan yang ni lah. So copy, sorry, CO for copy. Saya klik yang ni, enter. Saya klik point dia, saya bawa dia ke sini. Alright, control right click, saya ambil C for center, senang fokus. So dia ada, just click. So dia ada kat situ. Tapi diameter yang dia beritahu tadi adalah 20. So saya tukar dia punya diameter ni kepada diameter 20. Okay, so yang ni saya boleh press pullkan dia. Saya press pull, klik sini sama belakang, through. So yang ni dia ada jarak dia, kedalaman dia ada beritahu lah 62. So saya masuk negatif lah sebab Z tu menghadap ke atas. So, negatif 62, enter. Ok, so dah settle dah yang ni. So yang di profile tu kita boleh delete lah. So kita tengok, so, dia ada 62 sini. Ok, so saya balikkan UCS kepada untuk asal balik. So sekarang ni saya nak buat kat depan ni pula. Ok, kat belakang ni kalau kita tengok, kalau saya nak buat yang ni belakang ni, dia ada slot yang ni juga kan. Yang ni pada slot. So yang ni ada curve kat sini. Ok, so saya ambil UCS, ambil F of face, saya klik permukaan ni, enter. So saya pakai teknik silinder juga, CYN, enter. Saya klik point middle ni ke sini, saya bawa ke belakang, enter. So ia union kan dia, U and I, enter. Yang ni, yang ni sudah ada dah yang ni. Ok, so saya nak buat lubang tu yang terakhir lah. Saya buat yang belakang slot ni dulu. Dia punya jarak yang diberi adalah 55. Jarak yang 55. Saya ambil copy edge. Saya klik yang ni, enter. Saya klik point bawa ke bawah ni 55, enter. So saya pusing sikit. Okey. Dia punya kedalaman ataupun sengkak dia punya kurun itu adalah sebanyak 14. Okey, so saya ambil press pull. Saya klik permukaan sini. Okey, kita punya Z kat sini kan, Z dia naik atas, kita punya Z. So saya masuk negatif lah, negatif
14. Okey, dah dapat slot yang tu. Yang ni saya boleh buang lah. Saya boleh buang dia. Profile dia. Okey, so kita continue kita punya lubang tu pula. Sebab kita punya UCS ni masih dalam keadaan ni, kita buat lubang dia. Lubang yang diberi adalah sebesar saiz 48. Diameter 48. So saya ambil C for circle. Saya klik center sini, control, right click C, biar dia fokus. Okey. Saya ambil D for diameter 48, enter. Saya ambil press pull, saya klik pembukaan sini, saya bawa ke belakang. Yang belakang kan putus yang okey ini. Alright. Dah dapat yang ni. Okey. Dah settle lah yang ni. Okey, yang atas tu pula yang final. Okay, yang final ni dia beritahu 7, 30, 31. Alright. So saya pakai copy edge. Pakai copy edge. Saya klik yang ni. Okay. Saya pakai copy edge. Saya klik yang ni. Enter. Saya point ni. Bawa ke sini dia beritahu 7. Okay. So saya ambil C lagi. Klik. Bawa ke dalam dia adalah 30. Enter. So, yang ni jarak dia 37. Begitu tadi, kalau anda lihat kat sini, dia beritahu ni 7, 30, 31. Okey. So, yang line ni saya copy lagi, CO for copy, saya bawa dia ke 31. Okey, nampak macam sabut sikit. Okay, tak apa, anda right click, macam biasa, isolate, hide dulu. Dia ada macam ni. Bila kita tengok drawing dia tu, dia daripada 7 dengan 30 ni dia bercantum kat situ. Okey. So saya buat satu line, L for line, saya klik yang ni, bawa ke sini, enter. So yang ni dengan yang ni saya boleh delete lah, so jadi macam tu. So saya klik isolate and object isolation. So dia dah ada, kalau kita tengok bahagian top ni, dia ada kat sini, nampak. So kalau anda tak confused ataupun tak nampak dia punya ni, ambil tukar dia punya shape tu kepada visualize tu kepada realistic ataupun perception. Okay, so kat sini final dia saya ambil press pull juga, saya klik, saya nak extrude ke bawah, saya masukkan negatif 22, enter. Okay, itu yang final dah ada, siap kita punya 3D modeling exercise yang ke-10. Okay. Itu saja antara arahan-arahan yang anda boleh guna pakai, dan selamat mencuba kalau anda nak mencuba. Sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, komentar dan kritikan, anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Sekiranya ada pertanyaan, insyaAllah saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Dan akhir kata daripada saya, sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Dan kita jumpa lagi pada video-video tutorial yang lain. Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye-bye.